Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahidin Chong. Oke guys, kali ini saya mau korek lagi ya ini manipul Yamaha Alpha supaya tarikan bawah responsif ya. Ini saya preporting ya guys, supaya aliran bahan bakar itu langsung menuju ini harmonika ya atau palak. Oke guys, nah mungkin banyak ya tutorial-tutorialnya di channel yang lain. Nah seperti ini untuk tampilan di Yamaha Alpha ya, tinggal dibereskan saja menggunakan tuner ya, coratingan. Ini saya menunggu kering ya guys ya, sekalian saya mau remer sedikit karbunya ya, ini masih standar. Saya akan remer tinggikan ini untuk yang apa di Venturi 16, kemungkinan saya akan naikkan menjadi 18 ya. Nah, oke guys, tuh guys masih standar ya. Ini untuk lubang main jet seperti ini. Oke guys, saya akan remar dulu ya karbunya. Oke guys, lanjut. Nah ini saya koreting belakangnya dulu ya guys. Jadi yang dimakan itu yang di bagian atas pinggir-pinggir ya guys, yang bawah itu jangan. Oke guys, lanjut ya. Ini sudah selesai ya guys ya. Sudah diamplas ya. Tuh, lumayan lah. Biar nambah performa atau napas panjang ya guys ya. Maksimalkan karbu standar. Yang kemarin itu di atasnya ya tidak jalan ya. Kalau bawahnya sudah jengat ya guys, tapi ini atasnya di 97 ya kemarin top speednya karbu ini ya, 97 pakai Ulisu ya. Saya naikkan ini di tuner ya, di remer, semoga nambah top speed.
Lain kali nanti dites dosennya ya. Oke guys. Nah ini untuk manipulnya belum diporting ya guys. Sedikit masih basah ya. Harus disesuaikan lagi arah-arahnya ya. Biar langsung bles ke dalam crankcase ke harmonika ya. Ya tuh ya terarah ya guys ya. Oke guys. Cukup sekian dulu ya konten hari ini. Kalau ini sih mudah, tinggal diperhalus saja ya guys ya. Oke, kalau yang tidak paham silahkan bertanya di kolom komentar ya guys.